Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bro dan Bri. Kembali lagi dengan Bang Hen TV. Pada pagi hari yang berbahagia ini, Bang Hen akan coba mereview tentang seekor sapi jantan yang ada di peternakan NK Jaya Farm ini. Sapi jantan ini menjadi idola dari sapi-sapi betina lainnya yang ada di peternakan ini. Di depan kita ya, itu ada seekor sapi jantan. Sapi jantan ini merupakan jenis sapi Brahman ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sapi Brahman ini merupakan spesies dari Bos Indicus, berasal dari India ya. Ciri-cirinya, ciri khas dari sapi Brahman seperti yang bisa disaksikan di depan, itu memiliki punuk yang besar ya, memiliki punuk yang besar. Kemudian juga berkulit longgar, berkulitnya agak longgar, ada juga gelambir, semacam gelambir ya di bawah leher, mungkin bisa disaksikan dari sini, dan banyak lipatan-lipatannya, itu biasanya sampai ke perut ya. Nah, sapi Brahman kita ini berusia sekitar 5 sampai dengan 6 tahun dan kita beri nama dia ini dengan nama Boli Kleng ya. Kenapa Boli Kleng? Karena Boli itu dari India, ciri khas dari India. Seperti Bollywood kan. Adapun Kleng, Kleng itu karena dia berwarna hitam. Kalau kisaran beratnya mungkin sekitar 800 kg ya. Ini merupakan sapi jantan dewasa yang kita lepas dan digembala ya setiap pagi dan sore harinya dia kembali ke kandang. Nah, ini. Wah, ternyata dia tidak melakukan eksekusi ya, malah dia makan dia. Halo Bol. Ya, kita lihat itu punuk cukup besar, kemudian memiliki gelambir yang berlipat-lipat sampai ke leher. Itu merupakan ciri khas dari sapi jenis Brahman ya, Bos Indicus atau Brahman Cross. Agak-agak mirip dengan sapi PO, tapi untuk sapi PO pada umumnya berwarna putih keabu-abuan. Cukup gagah. Kita lihat ini. Mas Boli Kleng ini. Gagah banget. Mana bro?
Ya, Mas Boli Kling kembali melakukan endusan-endusan mautnya. Ini sepertinya Mas Boli mencoba mencari pasangan untuk dilakukan penetrasi di pagi hari. Dia sudah mencoba menjajaki dari sekian banyak sapi betina yang ada di kawasan ini. Namun kelihatannya belum ada yang cocok. Nah, ini sedang melakukan pendekatan-pendekatan atau PDKT. Iya. Dia nggak ada kaki. Dia nggak. Demikian review kita tentang sapi jantan Brahman, jenis Brahman atau Bos Indicus yang ada di areal ini. Semoga berkenan dan sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.